cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.
day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my place? Teman-teman semua yang hari ini sudah bisa hadir, menyempatkan waktu di Red for Palestine, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Informasi terbaru sama buat teman-teman yang ada di belakang. Yo maju, yo silakan. صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد فاته لما أغلق والخاتم سلامة في الدين وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والمشركين ودمر أعداء المجاهدين في فلسطين. اللهم صل لإخواننا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة. Kalau saya bilang Palestine, semua jamaat merdeka. Semangat. Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Palestine. Merdeka. Palestine. Merdeka. Palestine. Merdeka. Terima kasih. Jadi sebuah kebanggaan buat kita semua. Teman-teman yang dari kampung-kampung, dari komunitas tingkat RT, yang di RW, yang di komplek perumahan, komunitas-komunitas berbasis merek sepeda, komunitas-komunitas yang sudah 2 minggu lalu kita berkoordinasi untuk membuat hari ini. Informasi manapun, semua berita tentang Gaza. Di Bandung tadi sudah berlangsung berbagi dan peduli terhadap Palestina. Saudaraku semua, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut menyemarakan kegiatan ini. Hari lalu menelpon kami, beliau terpanggil untuk mendonasikan lelang berupa sepeda Aras Bike, 1 buah kacamata Rudy Project, dan juga helm Rudy Project. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semua yang berada di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Julita Saragi dari Rudy Project Indonesia dan Aras Team mengucapkan banyak terima kasih ya, dan ini suatu kehormatan buat saya berada di sini. Benar, 2 hari yang lalu saya baru keluar dari rumah sakit dan saya melihat postingan Back to Work. Melakukan amal untuk saudara-saudara kita di Palestine. Sebagai umat Muslim dan saudara-saudara kita yang sangat menderita ya di Palestine. Jadi kesempatan ini saya juga Aras Bike ini dan juga 1 kacamata dan helm dari Rudy Project. Berpartisipasi. Masya Allah ya, ini menjadi bagian dari sejarah bahwasanya kita sangat peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Bersatu, bersepeda ya, jadi komunitas-komunitas sepeda semakin solid, juga mementingkan juga kemanusiaan. Begitu aja dari saya. Dari saya, from the river to the sea, free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Inisiator awal pergerakan kebaikan ini. Satu. Luar biasa.
Tadi saya dipanggilkan atas nama komunitas sepeda tua Indonesia, Kosti ya. Tapi di sini kita hadir tidak atas nama bendera-bendera komunitas. Setuju? Kita hadir di sini untuk kepedulian kita, untuk rasa kemanusiaan kita, karena cukup menjadi manusia untuk peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina. Setuju? Palestina! Palestina! Terima kasih, semangat luar biasa. Maaf atau pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kami dari komunitas Hotel Batavia yang disebut Koba telah ikut berpartisipasi mengarahkan aksi damai dalam rangka Red for Palestina. Mudah-mudahan Pak Haji Jainal yang sementara waktu pada hari ini dia ada di Sawi yang menyelenggarakan event seperti ini juga. Dan alhamdulillah kami mewakili dari teman-teman Ontel Batavia atau komunitas Ontel Batavia teman di Palestina. Terima kasih banyak Om, semoga teman-teman ya diberikan kesehatan selalu. Sama. Amin. Banyak rezekinya dan bermanfaat buat saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Acara Palestina sekali lagi semangatnya untuk sumbangan dana dan untuk Palestina, saya sampai menangis dalam hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Om. Terima kasih banyak Om. Sehat selalu, banyak rezekinya. Waalaikumsalam. Palestina, semua city, semua kota, semua yakni island di Indonesia dari Jawa, Sulawesi dan ini ada dari Sumatera, dari semua Indonesia. Terima kasih untuk itu. Terima kasih dari hati serius. You stop talking about Palestine, that means you don't care about Palestine. Are you caring about Palestine? Yes. So, استمروا. Continue with this event. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Waalaikumsalam. Thank you. Free, free Palestine. Pagi. Terima kasih teman-teman semua komunitas yang hadir pada pagi hari ini. Sama-sama kita di sini untuk sama-sama bisa menyelenggarakan goes bareng Right for Palestine, di mana memang kekejaman Zionis itu sudah merenggut teman-teman kita, saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dengan adanya galang dana, dengan adanya goes akbar kali ini menggerakkan semua hati. Mudah-mudahan ini adalah salah satu contoh kebangkitan kita. Pagi. Pagi. Ya, di sini saya datang untuk ikut mensupport kegiatan ini bukan karena apa-apa, karena ini adalah suatu tragedi kemanusiaan. Jadi buat saya pribadi, saya juga mengundang bahwa teman-teman semuanya, mari kita peduli terhadap rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Palestina. Ini bukan masalah agama. Jadi sampaikan juga bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan dan kita harus semua peduli tanpa memandang agama, karena yang di sana juga bukan aja agama Islam, di Palestina ada juga saudara-saudara kita Kristen yang menjadi korban, dan bahkan juga seperti yang kita tahu bersama bahwa adalah gereja di sana yang dibom juga oleh para Zionis Israel, yang salah satunya ada saudara saya juga di sana yang menjadi korban, dan itu membuat saya sangat peduli terhadap agresi daripada Zionis yang Palestina free Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa. Teman semua yang berada di Gaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Wanda Hamidah. Alhamdulillah, syukur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua berkumpul di sini karena kita semua punya satu tujuan untuk membela kemanusiaan yang sedang dihalami oleh saudara-saudara kita di Palestina.
Sekali lagi, memang ini bukan mengenai agama. Kita akan membela ketidakadilan dimanapun itu berada. Ya, sekarang yang terjadi adalah di Palestina adalah Holocaust. Di Palestina yang terjadi adalah genocide. It's not even a war. Kalau peperangan itu adalah antara army to army. Palestina, they have no weapon. Ya, Hamas adalah pejuang kemerdekaan Palestina yang berhak membela dirinya, yang berhak membela tanah airnya, yang berhak membela hidupnya, yang berhak membela keluarganya, yang berhak membela tumpah darahnya. Mantap. Israel datang ke Palestina sebagai tamu pada tahun 1948. Pintu hati mereka membuka tanah mereka yang diberikan oleh rakyat Palestina dibalas dengan kebiadaban oleh Zionis Israel. Menyuarakan kemanusiaan di tanah Palestina sampai genosida itu berhenti. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. From the river to the sea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya tunggu di sini atas gerakan Right for Palestine ini. Menurut saya sangat positif dan dunia bisa tahu bahwa Indonesia. Semoga seperti yang tadi Mas Fahmi bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om BMX sehat. Selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa hari ini. Hari ini adalah momen untuk seluruh pesepeda se-Indonesia serempak untuk doa terbaik Palestina, untuk berdonasi untuk Palestina, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina yang kita tahu semua bahwa saudara-saudara kita di Palestina tidak hanya ibu-ibu, bahkan bayi pun ikut dimusnahkan oleh Israel keinginannya. Terima kasih, itu saja dari saya. Bila itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan berhenti untuk menyuarakan kemanusiaan kepada mereka. Setuju teman-teman? Yo. Oke, itu saja. Terima kasih dari saya. Terima kasih buat panitia yang telah menyediakan waktu buat tim dari Goes MV62 Mini Pelo Jakarta. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman semua pesepeda, semua komunitas yang turut hadir dalam acara Ride for Palestine. Mungkin disampaikan dari teman-teman, amanat dari teman-teman. Jadi yang saya sampaikan ada titipan, saya punya. Jadi bukti kalau anak-anak sepeda nggak cuma nongkrong-nongkrong, nggak cuma nyari sehat, ya, tapi membangkitkan kepedulian dan keikhlasan untuk menjadi manusia yang meninggikan azas humanitarian, azas kemanusiaan di antara segala lain. Jadi mudah-mudahan kedepannya jadi tolak ukur nih kekuatan komunitas sepeda dalam merespon. Buat teman-teman yang mau foto buat mengabadikan momennya, mudah-mudahan acara ini untuk pertama dan terakhir. Setelah ini tidak ada lagi perang atau pembunuhan-pembunuhan massal di Palestina. Negara Palestina menjadi merdeka. Amin. Terima kasih Mas. Thank you banget acaranya. Semoga dunia
kampung, tingkat RT, tingkat apa, kita semua punya suara yang sama peduli terhadap Palestina. Dan ini juga membuktikan bahwasannya sepeda dan bersepeda bukan lagi cari sehat, bukan lagi cari apa, cari gaya-gayaan, tapi sudah membentuk menjadi kepedulian kemanusiaan. Dan alhamdulillah tadi hadir sekitar 2000-an kita mulai dari tadi pagi dan kini berakhir di tempat ini. Dan semoga acara ini bisa terus membangkitkan semangat dari persatuan para pengguna sepeda khususnya di Indonesia. Karena acara ini nggak cuma di Jakarta, kita ada di Bandung, di Surabaya, di Yogyakarta, di Sidoarjo, bahkan di kota Batam, Medan, dan kota-kota lain, Serpang, di seluruh Indonesia. Jadi kalau yang hari ini pesertanya dari mana aja nih Pak? Kita tadi dari Jabodetabek, kemungkinan selalu ada dari kawan-kawan dari Jawa Barat, ya sebagian dari Purwakarta, ikut merapat ke Jakarta, dan ya lumayan tingkat antusiasmenya tinggi, sehingga kawan-kawan yang jauh-jauh udah bangun lebih pagi untuk datang ke acara ini. Kegiatannya selain bersepeda ada kegiatan-kegiatan lain kan untuk? Ya, kita juga menggalang donasi ya sebagai bentuk kepedulian nyata. Alhamdulillah tadi masih belum ditutup juga hari ini untuk khusus ini sudah hampir 20 jutaan, 30 jutaan, dan juga ada lelang barang-barang, sudah mulai beberapa sepeda, ada lelang helm dan lain sebagainya untuk bukti nyata, nggak cuma hadir datang, tapi kita juga melakukan donasi terhadap kemanusiaan di Palestina. Harapannya setelah acara ini, apa sih untuk Palestina? Ya, mudah-mudahan kita sih berharapnya Palestina segera merdeka ya, dilakukan perpanjangan gencatan senjata, dan juga ini bisa membuka mata dunia bahwa kepedulian itu nggak datang dari personal, tapi dari banyak orang-orang yang punya kegemaran yang sama gitu, khususnya teman-teman sepeda. Jadi mudah-mudahan cepat musibah di Gaza, di Palestina itu cepat selesai dan ada tindakan nyata dari masyarakat dunia untuk menghentikan pembantaian di Palestina. Thank you. Terima kasih, Pak. Thank you.